Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para penggemar Hisop Lovers dimanapun kalian berada. Berjumpa kembali dengan channel kesayangan kalian, yang mana di sini Mimin akan membahas informasi terbaru seputar si cantik Haiko van der Peken dan Rangga Asok tentunya. Nah sahabat, yang mana di kabar terbaru kali ini, di luar dugaan, deretan yang menjadi lawan main Haiko di sinetron terbarunya kali ini. Nah, semakin penasaran bukan dengan informasi yang akan Mimin bahas kali ini, maka dari itu simak videonya sampai habis ya guys, agar tidak ada kesalahpahaman di antara kita. Nah, sahabat Hisop Lovers, yang mana di sini Mimin akan membahas informasi terbaru dari si cantik Haiko. Ya, setelah Haiko van der Peken pulang dari Labuan Bajo, nampaknya ada beberapa proyek yang sudah menanti Haiko van der Peken ini ya. Salah satunya yakni proyek sinetron produksi Cinemart yang sudah menantikan Haiko van der Peken dari jauh-jauh hari setelah Ning Koko ini ya tengah melangsungkan syuting untuk film terbarunya di Labuan Bajo ditemani oleh Pangeran Lantang. Nah, dan kali ini Cinemart pula akan memberikan proyek sinetron terbaru yakni Cinemart drama series yang akan diperankan oleh Haiko van der Peken sebagai pemeran utama dalam sinetron tersebut. Memasuki proses syuting Haiko van der Peken, Junior Roberts, dan Ochi Rosdiana, serta Cinta Brian terlibat satu proyek sinetron terbaru produksi Cinemart. Memasuki hari kedua syuting untuk sinetron terbarunya, Haiko, Junior, hingga Ochi Rosdiana sedang siapkan untuk mengisi proyek sinetron ini. Terlihat dari lokasi syutingnya di sini ada yang berbeda. Nampaknya di sini akan ada hal yang menarik dari sinetron terbaru yang akan dibintangi oleh Haiko van der Peken. Yang mana Haiko van der Peken juga ya sempat memberikan clue dan juga bocoran perihal proyek terbarunya yang akan diselenggarakan atau dilangsungkannya proses syutingnya, yakni bernuansakan alam ya. Terlihat Haiko van der Peken tengah berada di suatu daerah, yakni di Bandung, dan juga di sini Ning Koko ini tengah berada di satu pulau ya guys. Dan juga di sini bernuansakan alam ya, sama halnya seperti sinetron Samudera Cinta waktu dulu pernah Haiko van der Peken bintangi dengan Rangga Azob. Di sini Haiko van der Peken tentunya sangat antusias sekali untuk menyambut proyek terbarunya ini yang akan dibintangi oleh Ochi Rosdiana, Junior Roberts, dan juga di sini ada Cinta Brian. Nah, nampaknya kita sangat tidak sabar untuk melihat antara perpaduan Haiko dan juga Junior serta Cinta Brian ini. Dan pastinya kita akan selalu menyemangati Ning Koko ya, meskipun kita lihat di sini tidak ada Rangga Azob yang akan mendampingi proyek terbaru Haiko van der Peken ini. Akan tetapi kita akan selalu mensupport apapun itu keputusan dari Cinemart. Semoga ya kedepannya di sini sinetron yang akan dibintangi oleh Haiko van der Peken ini ya laris di pasaran dan juga banyak penggemarnya. Dan pastinya sinetron terbaru yang akan dibintangi oleh Haiko ini ya guys, pastinya akan sama halnya dapat mendongkrak rating dari pertelevisian di SCTV dan juga dapat memuncaki rating paling tinggi. Dan tentunya kita sebagai para penggemar akan selalu mensupport apapun yang terjadi. Meskipun Haiko van der Peken tidak didampingi oleh Rangga Azob dalam proyek terbaru kali ini, kita sebagai para fans harus tetap tegas ya guys, yakni kita tidak boleh oleng meskipun Haiko van der Peken di sini dirinya akan berada acting dengan Cinta Brian dan juga di sini ada Junior Roberts. Semoga kesuksesan Haiko van der Peken ini bisa mendulang tinggi dan juga bisa memuncaki rating. Nah, di sini di sisi lain terlihat kesibukan Rangga Azob. Yang mana Rangga Azob tengah sibuk dalam syuting di Degarasi dan juga mengisi beberapa acara untuk podcastnya ya kali ini.
Heiko Panner Peken dan Rangga Azob memiliki kesibukan yang cukup berbeda dari biasanya. Ya, Rangga Azob di sini dirinya masih bergelut ya dengan ide garasi dan juga di sini ide bara, yang mana bisnis terbarunya yang masih Rangga Azob pegang sampai saat ini. Semoga Rangga Azob dan Heiko Panner Peken kedepannya bisa diberikan proyek terbaru ya. Nah, di sini ada beberapa bocoran, yang mana Cinemark Basecamp mengatakan kepada kita semua perihal proyek Heiko Panner Peken yang mana tengah dalam proses syuting ya sahabat. Nah, di sini ada yang menanya, ini sinetron atau web series? Ungkapnya, di sini ada yang mengatakan bahwasannya ini sinetron terbaru yang akan Heiko Panner Peken bintangi bersama Oci Rosdiana dan juga Junior Robert serta Cinta Brian. Dan kabarnya di sini ada Maxim yang akan menjadi lawan main Heiko. Wah, kira-kira bener nggak ya guys? Dan pastinya kita akan selalu menantikan informasi terbarunya dari Cinemart perihal proyek terbaru Heiko Panner Peken ini. Nah, mungkin itulah tadi sedikit informasi yang bisa Mimin sampaikan pada kesempatan hari ini. Jangan lupa tuliskan pendapat kalian di kolom komentar sebanyak-banyaknya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.